Hai guys, morning. Hari ini kita mau bangun gudang kita guys di sawah. Jadi kita udah mulai buat farm guys. Kita jadi petani. Ayo kita ke ladangnya. Cikicak, cikicak, cikicak. Come on. Hai guys, kita udah sampai di ladang kita. Ini dia ladangnya, yang di belakang aku ini. Jadi aku mau parkir dulu motornya, ya kan naik motor kita dari rumah. Nah ini dia, ini dia guys. Dari sini ngotak sana sana sini ya kan, inilah dia yang kita akan mau kerjain. Udah diparetin sih, tinggal kita kerjain aja. Hai guys, inilah dia ladang kita. Ini jalannya ya, ini jalan jalan ke sana, dan itu juga ada jalan ke sana lebih dekat ke jalan raya, terus ke sini itu ada pura. Nah, tanah kita itu udah dari sana guys tuh. Ini tanahnya sap lurus saja ya kan. Ini sampai orang bapak itu yang kerja sini, yang ada di lingkaran ada paret-paretnya ini. Jadi inilah kita mau awal bisnis kita guys, sudah buat paret-paretnya gitu. Jadi itu karyawan kita berdua, dua orang maksudnya, yang kita kerjakan untuk saat ini ya kan. Nah nanti ini akan kita lurusin ya kan, lurus terus nih, lurus ya kan, kita buatlah tempat penanaman tomatnya. Nah ini sebenarnya ini tadi udah diupacarain sama orang Bali. Jadi kalau orang Bali itu walaupun udah, kalau udah dijual tanahnya harus diupacarai dulu, supaya katanya yang punya tanah dulu, yang membeli juga sehat-sehat. Semoga sehat-sehat lah ya, lancar semua rezekinya. Kita buat lainin nanti kalau bisa kita dapat izin, kita mau buat rumah di sini di ujung gudang kayak gitu. Nah dia ini tanah sawah dulu guys, cuman kita coba keringkan dia, modelnya kayak gini, dikeringkan dulu sampai tanah ya kan, keliling ini ya. Habis itu nanti kita buat dulu ukuran-ukurannya tuh, supaya dia tomatnya bisa tumbuh bagus gitu. Nah inilah dia, ini bapak yang kita kerja, yang kerja sama kita. Semoga nanti hasilnya bagus ya guys, doain ya semuanya, tomatnya bagus hasilnya dan banyak, amin. Ini tetangga kita dulu nanam semangka, cuman nggak bagus katanya, takut juga sih, cuman ya mudah-mudahan ini bagus ya. Ini padi, itu cabe tetangga ini. Cabe, padi, cabe itu padi. Ini kosong masih. Di belakang kita itu padi ada. Dulunya ini padi. Sebelum kita pakai ini, itu ada cabe, tetangga punya ada jagung. Mana jagungnya? Oh, sana jagung udah panen kali jagungnya. Ini dekat ke jalan rayanya, jadi enak guys, dari rumah juga dekat. Tapi nanti kalau kita udah bisa bangun rumah, kita pindah ke sini. Semoga aja bisa. Nanti ikutin ya guys. Kalau misal kalian pengen lihat, itu di subscribe, jadi nggak ketinggalan gitu. Siapa tahu yang mau belajar belajar ya kan. Siapa tahu yang mau belajar cara penanaman tomat yang baik gitu ya kan. Kalian boleh ikutin aku di sini ya, di YouTube kita atau di sosial media. Nanti kita buat nama petaninya, nama kebunnya apa gitu ya. Oke, ini lebah atasnya guys. Kita mau lihat dulu kerjanya. So this is a stick, darling. Yeah? You want stick? This is in middle, yeah, not in the corner like this, yeah. No. Not, but this is start first. I mean in letter. Yeah, but they need put tanah here, darling. I want this in there. Yeah, tanah letter. Bangun.
Akarnya bahan anu. Iya. Kan kulit anu. Bu. Ya Pak. Iya nanti pakai plastik. Oh. Yeah, they're digging where I want the mound. Yeah. I want the mound here, and here, and there. Yeah, this is quite different, isn't it? Yeah. So what you wanted to tell them before? We need to tell them. Pak, ini gunungnya kita di sini gunungnya di situ. Ya, ini. Bukan, bukan. Begitu. Setiap ada stiknya itu ada gunungnya. Ini salah ini. Iya. Ini kan jarak 100. Ini sebenarnya kan gunungnya di sini. Di stik pertama. Gunungnya di sini, stik kedua, stik ketiga. Setiap stik itu ada gunungnya. Di sini jalan-jalan. Di sini dia bisa jalan nanti panen gitu. Oh, iya. Nah, enggak apa-apa biar di coba. Ya, saya tahu saya. Bisa ngerti ya? This is lah 2. 1 2. And then jalan-jalan ya. Iya, biar bisa nanti panennya dari sini gitu jalan. Makanya agak lebar. Dari sini kan nanti panennya kan bisa dari situ gitu. Ini kanan menu mungkin ke sini. Iya. Pokoknya setiap gundukannya itu di ada tengah-tengahnya ini. Tengah-tengah stick ini. Yang 60-nya ini. 6 di sini 1, ya kan? Yang kedua di tengah-tengah juga. Setiap stick itu ada gundukannya. Ini salah, makanya kan kemari. Nggak apa-apa, dibuat aja lagi nggak apa-apa. Kan bisa ditutup nanti itu. Di sini tomat. Iya. Di sini lurus tomat. Oh, itu. Oh ya, gunung itu. Iya, di gunungnya itu nanti tomat satu biji, satu biji gitu. Enak tomat. Nah, ya, benar tuh Pak. Udah, iya. Udah, selanjutnya udah ngerti lah itu ya Pak. Nggak apa-apa Pak. Namanya juga masih pertama kali di sini kan, jadi kurang ngerti. Ya selanjutnya begitulah Pak ya, tengah-tengah gundukannya. Nah ini guys, kita mau bangun gudang guys. Ini tukang kita ada 2 orang, di sana juga ada karyawan kita 2 orang. Ini ada 4x5. Bangun gudang sini, tempat-tempat pupuk segala macam yang perlu barang-barang cangkul apa segala macam. Jadi udah mulai bangun hari ini jam 1 siang tadi. Ya, pemandangannya enak banget ya. Apalagi punya rumah di sini teduh, nyaman, enak banget. Di sana 2 orang ngerjain untuk tomatnya di sini buat bangunan gudang gitu. Penyimpanan barang-barang. Kalau bisa bangunan Pak dapat izin rumah nanti di sana guys. Duh, enak banget. Oke, kita lanjut lagi besok. Ini hari pertama untuk bangun gudang ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 13 April 2024. Di sana sebelumnya udah keempat hari ini. Tanggal berapa mulainya? Hari Rabu. Hari Rabu tanggal 9 kali. Semoga lancar. Ini perairannya, guys. Subak. Ini namanya Subak. Alirannya dari sungai.
Ini bahan-bahannya pasirnya guys. Ini tempat pengayakan apa ini? Kenapa yang nggak merah ya, semalam warna merah kok ini yang dikasih. Kenapa ya guys? Ini batunya.